guys, this is Agnes Mo. Hello Bali Festival is going down on the... Di Sekakmat Agnes Mo, di acara Shopee 1212, balasan Nikita Mirzani tak terduga, fan barbar pun bereaksi. Pernyataan Agnes Mo soal budaya Indonesia bukanlah budaya nyinyir dan julid di Shopee 1212 Kamis 1212 malam membuat fan menyerang Nikita Mirzani yang sempat mengkritik idola mereka soal tak mengakui berdarah Indonesia. Ada yang langsung mengirimkan Insta story dengan mention Nikita Ratu Nyinyir auto malu tingkat dewa sebutnya. Nikita pun tak tinggal diam, dia membalasnya dengan memuji artis Indonesia lain yang juga berkarir di luar negeri, Riz Brian yang udah tur keliling dunia. I love Riz Brian, balas unggahan fan Agnes Mo tersebut pada Jumat 13 Desember. Oh, Agnes gak pake Mo. Mo. Ah, hebat lagi. Sebelumnya diketahui Daniel Mananta, host acara Shopee, memberi ruang bagi Agnes Mo untuk meluapkan isi hatinya, terlebih untuk orang-orang yang telah memberikan kritikan tajam beberapa waktu lalu. Daniel meminta pendapat Agnes soal budaya Indonesia. Mantan kekasih Wijaya Saputra itu pun langsung menjelaskan bahwa Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam dan sangat kaya. Dan dia mengatakan meski berkarir di luar negeri, tetap berusaha membawa pesan khusus melalui tampilannya dengan busana berhias batik. Kemudian kalimatnya jelas menyindir semua pihak yang terus-menerus menyerangnya saat potongan wawancaranya di Bills Yehui Sheris viral. Budayanya Indonesia yaitu yang risk akan kultur. Bukan budaya ngomongin orang, bukan budaya julid, bukan budaya nyinyirin orang, tegas Agnes Mo disambut riuh penonton di dalam gedung. Para fan Agnes Mo pun langsung bereaksi di media sosial, mayoritas menyebut kalimat Agnes Mo itu jelas tertuju pada salah satunya yaitu untuk Nikita Mirzani. Makhluknya tertampal malu kagak yes, entar lagi beberapa makhluk bakal merong-merong di storiesnya. Yang mengunggah video Agnes bersama Daniel Mananta. Inilah komentar fan barbar Agnes Mo. We'll be right back.
Melihat hal ini bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Come and join the party with me, 'cause I'll be performing on the first day, 21st.